Nah, seperti biasa kalau aku lagi menggoreng itu aku siapkan tutupnya. Aku siapkan tutup. Halo teman-teman, gimana kabarnya di sana? Semoga kabar kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Sebelum kulit merah nanti ada nanti makan telur gulung aja ya dek ya, empat aja ya kita isi biar cantik nanti katanya, biar cantik tampilannya ya. Iya. Nah seperti biasa kalau aku lagi menggoreng itu aku siapkan tutupnya. Aku siapkan tutup penggorengan. Nah ini minyaknya udah panas, aku sekarang langsung kita masukkan aja, tiriskan dulu biar nggak nyiprat-nyiprat. Katanya sih kalau dikasih tepung terigu nggak nyiprat-nyiprat ya, tapi aku belum pernah nyoba ya teman-teman. Besok-besok akan sekarang aku mau iris dulu petainya, iris dua seperti ini aja, nanti ini nggak digoreng sampai matang, cukup dicemplungin aja sama sambal yang udah kita tumis biar aroma petai mentahnya berasa maknyos dimakan ya. Ini petai muda ya teman-teman. Iya, udah seperti ini aja di sini. Simpel ya. Ini bumbunya udah aku cuci, sekarang mau kita haluskan dulu ya. Sini. Jangan kaget ya teman-teman, ini apa namanya supernya, suaranya kayak suara mesin pemotong kayu. Supaya jukernya gak cepat rusak, jangan ditancap gas ya, berhenti-berhentiin dulu, berhenti putar, berhenti putar, berhenti lagi. Nah, ini namanya juker murahan, murah meriah. Sini udah kena minyak nih.
Ini kita lihat dulu ikannya seperti apa. Sudah garing. Karena dia dihayat-hayat tadi jadi matang sampai ke dalam. Malah ini udah terlalu garing ya. Udah boleh kita angkat. Angkat. Seorang satu nanti makannya. Yang makan di sini cuma sedikit teman-teman. Kadang-kadang setiap hari ikan suka nyisa di sini. Ini aku mau tiriskan dulu ya. Ini tadi teman-teman ada irisan bawang merah, kayak bawang merah aku pakai satu siung supaya wangi, seperti ada aroma-aroma bawang gorengnya. Biasanya aku pakai batang daun bawang, tapi teman nggak ada, adanya cuma daunnya aja nih, yang tidak telur dadar. Terus kalau udah harum aku masukkan sambalnya. Gula. Nah, setelah sudah matang, baru kita masukkan petainya sama cabai yang rawit dan diiris. Gak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja. Selesai. Nah, kayaknya dari arah sini deh. Gulung. Kita tungguin ini dulu. Belum matang banget. Ini aku gunakan minyak cuma sedikit aja ya, biar nggak terlalu. Dadar telur di teflon itu nggak perlu menggunakan banyak minyak, cukup. Tadi paling cuma diolesi pakai kuas minyak. Kita bolak-balik seperti ini. Ini di dalamnya udah matang ya, bunda-bunda, teman-teman. Oke, sekarang aku udah selesai masak. Ini masakanku hari ini, masakan sederhana, murah meriah. Ini wortelnya cuma direbus aja tadi ya. Nah, ini tadi telur dadarnya buat anak-anak. Ini ada ikan nila yang aku sambal, yang udah aku goreng sambal pete. Petenya cukup satu papan aja buat aroma-aroma aja ya, teman-teman. Oke, mantap. Suami pete, langsung aja. Wangi ya petenya. Telur imut-imut. Ada wortel rebus. Ini bagus buat kesehatan.